Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita dari pelantikan Kepala Desa Baranggau dan Simpang Bunga Tanjung Kabupaten Kapuas. Berikut liputannya. Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Kapuas Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas. Saat itu dilakukan dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Dua kepala desa di wilayah Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas yang dilantik ini, yaitu Kepala Desa Baranggau Suryadi dan Kepala Desa Simpang Bunga Tanjung Pajri. Hadir menyaksikan Pejabat Sekda Kapuas Haji Mastani, Ketua Tim Penggerak PKK Kapuas Ari Egani Ben Bahat, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kapuas Jan Marto. Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat mengucapkan selamat kepada Ketua Kades yang baru dilantik tersebut dan berharap agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk melayani masyarakatnya. Terkait pencegahan COVID-19, Ben Brahim S. Bahat meminta kepada kepala desa agar terus mengimbau ke seluruh masyarakat desanya untuk selalu menjaga jarak menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tidak keluar rumah apabila tidak ada yang mendesak. Kita tadi baru melantik dua kepala desa baru, yaitu Desa Baranggau, yaitu Pak Suryadi, dan juga Desa Simpang Bunga Tanjung, yaitu Bapak Fadli, semuanya dari Kecamatan Kapuas Kuala, ya, pinggiran. Jadi selamatlah untuk Bapak berdua ini juga bersama Ibu yang hadir. Harapan kita mereka bekerja, ya, melayani masyarakat, masyarakatnya, masyarakat yang sejahtera, rukun dan aman. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah, Jurnal TV.